오케이. Pekah telur ni. Ya macam tu. Terik bukan? Buat je lah sampai menang. Oh! Kejut aku. Menang! Tapi kenapa? Tapi kenapa begitu? Sebab dia puzzle mudah kan, kita boleh teka. Tapi kenapa jawapan dia gitu? Apakah cluenya? Yang ni? Yang ni? Ke? Datang apa ni? Dah apa? Next. Aha. Tengok ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tu maksud dia ialah. Kita ingat dia punya reception. Ada calar-calar. Tak ada. Ah, betul lah ada cala. Ada cala sikit lah. Ha, lepas tu? Yang ni tak ada cala, yang ni tak ada cala kan, yang ni bersih. Oh ada, oh ada cala. Ada cala go. Oh. Ada cala go tapi. Oh. Bukan sebab aku buat kan? Bukan, bukan, bukan. Memang dah ada cala. Okey. Tapi nampak separuh jelah, nampak ujung. Starting tak nampak. Oh, okey, teka jelah. Ah ha ha ha. Sebenarnya okey, okey, apa-apa. So kita tekan lah, sini tak ada. Salah, salah dekat sini je. Okey. Okey, alright. Mari kat tu. So salah dia macam tu. Okey. Salah dia dari belah tengah ni atas ke kanan. Tu je clue yang ada. Okey. So maksud dia, kat sini tak ada salah. So maksudnya garis tu tak pergi ke, tak pergi ke kawasan sini. Dia bunyi atas dan kat sini. Kalau salah, kena teka lagi, kena main teka. Ni adalah puzzle yang kena main teka. Tapi teka yang, teka yang berilmu. Teka yang berilmu. Kan kita ada kebolehan untuk menyuluh. Ada kebolehan untuk menyuluh tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Tak apa, tak apa. At least we know start macam mana kan. Zul, Zul tidur ke? Yes. Here we go, baby. Salah dia kata start dari situ. Dan dia tak lalu bawah tu. Dia tak lalu kat sini. Dia tak lalu. Dia lalu atas je. So can be this. Kat belakang tadi dia. Oh! Ah! What the heck? Dia ada slider dia. Aduh. Aduh, penatnya aku main try and error. Oh, tak ada. Oh, tak ada. So
Oh, banyak buang masa kat sini. Okay. Langsung tak ada. Langsung tak ada. Matahari. Langsung tak ada matahari, bang. Macam mana? Bawa tidur tak? Oh, pen. Okay. Tengok bawah ni, tengok. Ah! Ada! Huh! Straight ke bawah. Ah! Jangan risau, clue ada. Atas ke bawah. Atas ke bawah saya bawa. Ini. Atas. So, woi, mau. Asyik baik. Asyik baik nampak. Okay. Okay. Sikit leher main. Ah, pusing lah kau. Terima kasih Zul. Aku dilahirkan agak genius. Ya Allah Akbar. Lamanya. Oh, tu dia. Tu je aku nampak. Tu je aku nak nampak. Come on. Kan aku nak tengok dari atas ni. Ah. Oh, aku nak tengok dari atas ni ya. Ada tangga. Ada, ada, ada. Huh. Yes. Atas kanan. Ada. Hey, sebab aku tak tunggu. Yeah. Betul? Digi mana? Oh, digi bawah. Time to go downstairs. Nampak dulu saat. Alamak, kesian ke aku. Oh, yeah. Yeah. Masih berpusing di atas. Aku nak pusing ke ni? Ah, yeah. Tak boleh pusing. Tak boleh pusing. Tak boleh pusing. Tapi boleh aku duduk belakang sikit. Aku duduk belakang sikit. Ahaha. Ada. Ada cara nak pusing. Lihat. Sebab dia tak on. Oh, lampu. Oh, lampu. Okay, alright. Give me some lampu. Ah. Oh, sedapnya bang. Cantik bang. Comel bang, comel. Comel bang. Okay, alright. Alright. Oops, alright. Ha! Apa susah lagi? Nope. Waalaikumsalam. Game the winners. Yeah, game main puzzle. So, kita tak tembak orang. Kita menggunakan clue-clue yang ada untuk turun ke bawah dan jumpa dengan mami. Ada lagi. Okey. Oh. Oh. Reflection. Dah lah eh. Okey, cantik. Terima kasih. Rasa macam otak muda rasa.
Jumpa Pontianak. Eh tak, tadi reflection kan. Ini macam lain. Dah terbalik. So yang tu maksud dia bawah naik atas, maksud dia aku kena pergi ke atas dan turun bawah. Ah, follow je lah. Huh, terbaik dia ladang. Seterusnya tak nampak. Seterusnya aku dah tak nampak. Jauh sangat air. Jauh sangat air. Selamat berjaya. Terima kasih Nub. Tidur awal bila subuh. Jemaah. Jauh sangat. Ah, ni ada air dekat. Air jauh sangat air tu. Bawah. Naik atas. Turun. Teknik. Teknik cermin. Tapi bukan cermin, teknik bayang pun tidak. Bayang lah, bayang lain. Teknik bayang lain. Ah, nama channel Nookcraft. Main ni Minecraft. Semoga dapat 1k sub. Tak penting 1k. 1k tapi yang tengoknya 10 orang. Baik aku ada 10 sub ni. Masa aku ialah tu sekadar nombor sahaja. Tu bukan penting. Yang penting aku dapat main game. Dapat main game yang aku suka dan share dengan kawan-kawan tu sahaja. Tu yang penting. Nak 100k. Penat tu nak layan 100k. Semua orang bertanya soalan. 100 orang. 100k. 100,000 orang. Alright. Turun bawah lagi, confirm Pontianak. Tengok. Ha, nak tengok dah horror sikit. Horror tu. Buaya pun ada. Nampak macam bayang-bayang orang. Saya nak keluar. Apa aku buat ni? Oh, tu ada benda bergerak. Is it? Air turun. Air turun. Boleh naikkan balik lah. Air turun, bayang-bayang pun turun. Okay. Okay. Boleh naikkan balik kot. Ah, tengok dulu. Ah, tu nampak dah. Nampak dah. Naik. Itulah kan. Betul lah kan? Sorry, wait. Sungguh liar mouse aku. Hai! Oh, salah. Aduh, ya Allah. Dia punya arah tu salah. Okay. Kita aku nak kena naikkan balik. Hebat permainan kita hari ni. Air surut. Puzzle dia kena tengok air. Okay. Nampak dah. Naik. Turun. Naik. Eh sorry. Sini. Duit tu bagi aku kalau duit YouTube tu tak banyak kot. Aku pun ada kerja sendiri kan. Jadi tak adalah nak kejar duit. Kalau kejar duit tu aku rasa macam main game pun tak ikhlas. Macam apa? Berlakon. Main game yang berlakon-lakon. Berlakon-lakon seronok. Berlakon-lakon terkejut. Berlakon-lakon apa? Main dengan kawan-kawan. Tak payahlah. Dia macam kadang-kadang kena main game yang aku tak suka contohnya, sebab
orang suka kan, PUBG ke contohnya kan. Orang suka tapi aku tak suka, tapi aku terpaksa main sebab nak duit. Ni pasal lama-lama sakit mental lah malam. Hai Irsyad, Danish, kenapa tak tidur? So untuk keselamatan, kesihatan mental aku, aku tak fikir duit lah. Main seronok sahaja, main sorang-sorang. Tapi maknanya kalau aku buat live tu, adalah orang tengok kan. Kalau tak ada orang tengok, main sorang-sorang tak apa. Macam main sorang-sorang je, macam orang gila cakap sorang-sorang. Akhirnya sakit mental juga. Tujuan anda buat live ni sebab game ni game puzzle. Jadi dia guna otak sikit kan. Kalau main sorang-sorang tu kadang-kadang aku tak pandai nak solvekan. Kalau ada orang tengok tu apa ni, bosan. Kalau ada orang tengok tu maknanya mungkin boleh apa, bagi kongsi buah fikiran untuk kau jangan, kau jangan jawab benda bukan-bukan. Aku suka game. Tapi aku duk asyik main game ni je, aku tukar aku main game lain juga aku. Dah. Tapi sekarang aku dah pening dengan kepala aku sebab tengok bayang-bayang tu menyebabkan tak balance kot. Hilang balancing ni, jadi pening kepala pula. Anyway, aku rasa aku nak stop dah kot. Dah sejam lebih ni. Gambar Resman seorang ni. 4 orang semuanya, geng Amar. Dia pakai headset tu Resman. Oh, ada gambar. Aku nak letak tempat webcam sebenarnya, tapi webcam tak ada. Jadi aku letak gambar gambar orang lain. Jadi aku letak webcam nanti nampak. Tapi macam tinggi sangat eh. Nampaknya kena bawah sikit. Kat tengah-tengah kau webcam, bawah betul webcam. Ini tengah main tam. Takkan nak main tam hari ni. Sudah. Sampai ke sudah. Oh tu? Ya. Yeah. Ah. Macam nampak sikit-sikit. Cuba kali ni. Macam nampak sikit-sikit. Ha. Nampak tak? Macam nampak sikit-sikit kan? Ah, okey. Okey. Atas ke bawah bentuk U. Akhirnya. Atas kau buat untuk you. Terbaik dia orang. Ni sepatutnya bayang-bayang kan? Sepatutnya. Kau bukan bayang-bayang. Haro. Dini yang handsome. Aku nak letak gambar webcam sebenarnya, tapi webcam tak ada. Webcam duduk dengan kau ke webcam. Jadi aku letak gambar kau dulu lah. Straight. Dan begitu, betul lah sekali tu dia untuk N. Last sekali dia untuk N. Ah! Huh. Tengah pening, aku dah sebelah aku pening. Tadi pun aku pening sekejap. Tapi kita dah berjaya lepas bilik ni, alhamdulillah. So kita takkan pening dalam pening, insyaAllah. Ada ke patut. Bila kita nak fokus buat benda yang tengah bergerak-gerak ni, pening. Mata dengan otak tu tak boleh terima. Pening gila. Pening bukannya pening kan, pening apa, emosi, pening ni pening fizikal. Under plus tak boleh gemuk. Naik kosong.
Oh. Bercakap satu jam. Kering dekat. Tak ada. Oh. Jadi kita kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asalmu. Oh. Oh. Pada tu, US Superman. Tapi kenapa atas tu macam lain? Yang atas tu macam lain. Yang bawah dia macam Superman. Apa tandanya? Tapi kita atas tu puzzle lain. No. Atas puzzle lain, bawah puzzle lain, cuma dia tak hidup lagi. Okey. Ya dah. Yes. Superman. S. Yeah. Begitu mudah sekali. Dia nak bermain air dengan kita. Dia tahu kita siapa. Kita dah melepasi bilik air tu dengan penuh dedikasi. Oh. Tak nampak. Okay. Oh, dah nampak. Okey, faham. Yang atas ni dengan yang bawah ni. Kita tengok. Atas dan bawah. Okey. So atas tu dia naik ke atas dulu. Dia naik ke atas dulu, lepas tu dia bengkok, turun bawah balik, lepas tu tersambung dekat bawah pula, dalam air, naik atas balik. Apa susah game? Dah telah melalui semua jenis penyeksaan. Kita dah mahir dah benda ni. Okay, dia buka satu. So, tinggal yang sebelah lagi. Iaitu lalu. Tapi tu jawapan dia. What? Itu jawapan dia tu lalu. Apakah maksudnya? Oh start dari belakang boleh. Bodong tu. Okay, alright. Mudah, cuma kena guna teknik Zul. Teknik terbalik. Tiga orang tengok bil light tak ada. Tak apa. Light tidak memberi apa-apa makna kepada aku. Yang penting korang chatting. Itu yang lagi penting dari likes. Alah mudah. Wimmy terbalik. Yehuu. Nak bagi free ya, nak habis lagi. Hey, ya Allah. Aku tak sengaja. Wah, ada tanda lah belakang. Wow. Wow. Tujuh. Ya Allah. Benda ni yang kita boleh pusing tu. So kita nak pantulkan dia ke bukit tu lah. Kita nak pantulkan ke bukit tu lah. Sini kot. Terlepas. Oh, okey. Oh, tembak Wan. Aku jadi putih. Udah. Aku jadi putih. Tak berlubang pula benda ni. Walaupun ditembak laser. Itu order. Tembak bukit. So ada dua dah. Tembak bukit. Tapi dia boleh tembak awan. Jadi aku nak